Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, hadir lagi bersama dengan channel Mas Komarul Huda. Oke teman-teman, kali ini di hari Senin siang ya, tanggal 2 September tahun 2024, ini pukul 12 lebih 30 menit atau setengah satu tepat. Kita pantau suasana jalur balap pintu keluar terminal Purabaya Bunga Rasih, diawali Restu Panda Patas Aladin Surabaya Mospati Magetan. Pantau suasana jalur balapnya di hari Senin. Oke, simak video ini sampai selesai. Masih pukul 12.30 menit ya, ada Tentrem Paradis Surabaya Malang via arteri ini sangat lambat ya. Jalan pelan-pelan sambil mencari penumpang ya. Hampir tidak berjalan nih. Sangat pelan. Dan mulai digas sedikit demi sedikit ya. Paradis ekonomi Surabaya Malang via arteri tarif Rp20.000. Via arteri itu ngetolnya sampai Porong saja ya. Jadi bis ini melewati Pandaan, kemudian Sukorejo, Purwodadi, Lawang, Singosari, dan terakhir Terminal Arjosari Malang. Sangat pelan sekali ini. Di belakang dari kacuan ada Cipto G4S ya, Surabaya Jember itu. Dan ada Akas Mila Jatra juga di belakangnya. Cipto G4S Surabaya Jember ekonomi permainnya sepi dan Akas Mila Jatra tujuan Madura, Akas Mila Jatra teman juga sepi. Dan ada Sipata Surabaya Malang. Kita lihat tentunya hampir sangat pelan sekali. Ya, sangat wajar ya, karena ini bis via arteri untuk tujuan Malang, bis via arteri itu jarang ya, jadi jaraknya juga jauh, jadi pelan-pelan untuk menyisir penumpang, memaksimalkan mendapatkan penumpang. Dapat penumpang, kita lihat. Saking pelannya bisa dikejar dengan jalan kaki. Bermain juga masih kemudian ada Jawa Indah Transido di belakangnya, ekonomi Surabaya Jember. Pukul 12 lebih 32 menit ada Mira ekonomi Surabaya Madiun Solo Jogja. Disusul Restu Panda Patas Surabaya Ponorogo. Oh, permainnya lumayan ramai ini. Pukul 12 lebih 35 menit ada Akasa Sri Patas ini Surabaya Jember. Disusul Sinar Mandir Mulia Patas Surabaya Jember Semarang langsung tiga bus ini. Permainnya lumayan. Dan ada Akasa NR Patas Surabaya Madura disusul Damri dengan Bandara Juanda. Permainnya sepi ya. Damri tujuan Bandara Juanda ini permainnya juga lumayan. Langsung 4 bus. Pukul 12 lebih 36 menit ada Lorena. Tujuan Banyuwangi ini. Atau Jakarta Surabaya Banyuwangi. Pukul 12 lebih 37 menit Harapan Jaya Patas Surabaya Trenggalek. Dapat penumpang ya ini. Penumpangnya lumayan. Pukul 12 lebih 38 menit ada Akas N1 Harapan Kita Surabaya Madura. Patas ini. Permainnya ramai ini teman-teman. Pukul 12 lebih 38 menit Harapan Jaya Akap. Ini kalau nggak salah tujuan Palembang ya. Permainnya
rame ya. Surabaya paling bagus sekali. Nah, dibilangnya ada peluang ekonomi atau hasil kerjanya Surabaya Tulungagung. Oh, namanya cukup rame. Pukul 12.39 menit ada STJ Patas Surabaya Magetan. Permanya beberapa? Pukul 12.39 menit Jaya Kuning Ekonomi Surabaya Ponorogo. Pukul 12.41 menit Harapan Jaya Medium Patas Surabaya Pareng Blitar Reareu. Pukul 12.41 menit Kalisari Patas Surabaya Malang. Pukul 12.42 menit ada Raja Wali Indaya Surabaya Bojonegoro. Ekonomi atau setar biasa. Penumpangnya lumayan. Pukul 12.43 menit Wijil Lestari Surabaya Tuban Semarang Ekonomi. Pukul 12.46 menit, wow, dua bus Bakong Ekonomi Surabaya Malang dan Sukeng Raya Surabaya Solo Jogja langsung balapan ya. Ketel kanan lo penemannya rame, Sukeng Raya Surabaya Solo Jogja Ekonomi. Permainnya lumayan. Pukul 12.47 menit, Harapan Jaya Surabaya Tulungagung via tol. Parman juga lumayan nih. Pukul 12.50 menit, ada Laju Ekonomi Surabaya Jember. Pelan-pelan saja. Permanya lumayan ini. Pukul 12.52 menit ada Kalisari Ekonomi ya atau setari biasa Surabaya Malang atau Karanglo. Lumayan sepi. Pukul 12.52 menit ada Eka Cepat Surabaya Purwokerto Bumiayu full tol. Non ekonomi ya teman-teman ini. Oh, permanya juga terpantau rame. Disusul Akas NR Ekonomi Surabaya Madura. Pukul 12.53 menit ada Ponorogo Indah Excellent. Patas ini Surabaya Ponorogo via tol. Pukul 12.54 menit ada Harapan Jaya Patas Surabaya Pareng Blitar. Surabaya Trenggalek langsung sukses. Pukul 12.55 menit ada dua bus Sugeng Rayu, wow, dan disusul Bagong Surabaya Solo Jogja Sugeng Rayu. Dan kita lihat Harapan Jaya yang Trenggalek tadi masih di pintu keluar ya. Di ini Bagong Surabaya Tulungagung betul-betul jam rapat ya untuk Surabaya Tulungagung Trenggalek ini. Membawa sekitar 3 penumpang ya. Langsung ditempel ya, yang depan itu Harapan Jaya merah itu Surabaya Trenggalek dan di Bagong Surabaya Tulungagung. Pukul 12.56 menit ada Damri tujuan Bandara Juanda. Pukul 12.57 menit ada Jember Indah Patas Surabaya Jember. Ini
disusul Cukung Rai Surabaya Jogja Purwokerto via tol 7730. Permainnya lumayan. Pukul 12.58 ya. Bagong Pantes di Surabaya Trenggalek balik lo. Kayaknya pulang ke garasi nih. Karena tidak ada jadwalnya setahu saya ya, Bagong Pantes jam segini kayaknya pulang ke garasi ini. Garasinya di Medaeng. Dan kosongan juga. Pukul 12.59 menit. Sugeng Rai Surabaya Solo Semarang Cirebon Kuningan non ekonomi. Dan disusul Jaya Kuning Surabaya Ponorogo ekonomi ya. Permainnya lumayan Jaya. Pukul 13 tepat atau 1 tepat siang. Akas 3 atau Anggun Prida Surabaya Bondowoso. Permainan juga terpantau masih sepi teman-teman. Pukul 1 tepat Arpan Jaya Patah Surabaya Tulungagung. Permainnya lumayan. 1 lebih 1 menit ada Dana Dasi Patah Surabaya Malam. Pukul 1 lebih 1 menit ada Sugeng Rayu Surabaya Jogja Bandung non ekonomi. Pukul 1 lebih 2 menit ada Restu Pada Patah Surabaya Ponorogo. Pulang ke garasi ini kosongan ya teman-teman, pulang garasi. Pukul 1 lebih 2 menit adalah Julas Karababil Surabaya Abulu. Banyak lumayan. Pukul 1 lebih 4 menit ada 2 bus Mira Surabaya Madiun Solo Jogja dan Arman Jaya Surabaya Tulungagung. Disusul langsung wow. Bagong Catam Darat ya, ini kayaknya pulang ke garasi ya. Karena bukan jamnya ini, Surabaya Trenggalek. Pukul 1 lebih 5 menit ada Restu Panda Surabaya Malang via tol panjang. Permainnya cukup ramai. Pukul 1 lebih 9 menit ada kemenangan Cipto Patas ya Surabaya Jember medium ini bisa. Bermain sepi arah timur. Usul juga medium nih Harapan Jaya Surabaya Pari Militer juga Patas. Bermainnya juga sepi, jam-jam sepi ya, emang ini jam siang. Langsung di belakangnya ada Laju, pukul 9.10 menit Surabaya Jember Ekonomi. Pukul 1 lebih 11 menit ada Bagong Ekonomi Surabaya Malang. Via arteri nih, tidak ada tulisannya, Santri Beling. Tidak ada tulisannya via tol, kemungkinan via arteri. Juga sepi ya teman-teman, jam-jam sepi emang ini.
12 menit AKSNR Kompak Surabaya Madura Kali Anget. Ekonomi atau AC tarif biasa. Gempanya lumayan. Pukul 1 lebih 12 menit Restu Pandapata Surabaya Magetan. Di susul di belakangnya ada Eka Cepat dan apa nah, Eka Cepat Surabaya Purbalingga Bupet Sari Piyoto Budi Patriot warnanya lumayan di susul Surabaya Malang warnanya lumayan pukul 1 lebih 13 menit ada Putra Mas Ekonomi ya Surabaya Bojonegoro. Namanya cukup ramai nih atau lumayan ramai. Pukul 1.14 menit ada Sugeng Rayu Surabaya Solo Jogja 7.505. Namanya juga sepi, masih sepi ya dari keberangkatan ini. Sebagai penutup video kali ini ada Restu Pandapata Musafir Surabaya Ponorogo. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah penyebutan nama PO maupun nama tujuan maupun informasi-informasi lainnya ya. Apabila ada kesalahan bisa dibetulkan lewat kolom komentar. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Saya Wiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.